Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitra Aka. Untuk video sharing kali ini, saya akan mempermainkan sebuah driver tanpa transistor final. Ya, tapi bisa bunyi karena posisi finalnya berarti digantikan oleh transistor driver. Ya, Mitra Audio. Jadi pada video-video yang rekan-rekan ada juga yang menanyakan benarkah dioda sebagai pengganti transistor final. Saya tidak sepaham dan saya tidak merekomendasikan kalau transistor final diganti dioda karena bukan peruntukannya, ya Mitra Audio. Bahan material di dalamnya juga sudah berbeda. Lebih baik menggunakan transistor final yang harganya lebih murah atau dayanya lebih kecil daripada menggunakan dioda. Ya, Mitra Audio. Jadi kalau pada video-video ada yang mencoba menggunakan dioda, sebaiknya tidak digunakan. Ya, karena bisa jadi instalasinya sudah dimodifikasi. Ya, kemudian video yang beredar juga tidak memperlihatkan rute urutan instalasi dari driver yang menggunakan dioda itu sampai dengan speaker. Terus pengukuran DC outputnya apakah bisa merusak speaker atau tidak, itu juga tidak dibahas. Hanya menjalankan driver power, kemudian ada suara bunyi. Drivernya diberikan suplai, tetapi yang bunyi adalah power yang lain, ya Mitra Audio. Jadi kali ini driver ini yang biasa saya gunakan SOCL 500 watt ya. Masih generasi pertama yang saya sukai. Saya belum melangkah ke SOCL selanjutnya sampai yang ke-6. Di sini masih standar instalasinya. Jadi komponennya juga saya menggunakan transistor yang Toshiba dan satu untuk di sisi jalur positif. Kemudian jalur negatif saya mau menggunakan merek yang NEC. Ya, Mitra Audio. Kalau dilihat seperti ini, ini transistor jalur kiri, ya. Kemudian ini yang transistor jalur kanan, kemudian mereknya NEC, NEC B546. Ya, Mitra Audio. Kalau transistor pasnya tetap menggunakan KSE. Transistor diferensial saya menggunakan 2N5401 sesuai yang ada di PCB. Ya, Mitra Audio. Ini instalasi bawah juga tetap menyesuaikan dari komponen yang ada. Hanya pada output speaker nanti saya pasang di sini yang kebetulan ada dua lubang karena saya menggunakan soket, jadi saya berikan kawat seperti ini, jumper. Nanti soket masuk ke sini ya, seperti ini Mitra Audio. Ya, oke. Okay. Ini untuk output ke speaker. Nah, kalau dilihat dari sisi belakangnya juga nanti ketemu dengan out dari speaker ini, sama satu jalur. Hanya saya mengambil yang sisi ini karena dua lubang ya, Mitra Audio. Baik, kita buktikan kalau tanpa driver final bisa menyala. Saya pasangkan dulu di sini. Ini rangkaian sudah saya siapkan untuk piranti tes driver power yang sering saya gunakan. Ya, ini saya menggunakan spacer satu buah saja. Saya pasangkan di sini. Oke. Kemudian tegangan positif saya berikan dari sini. Ya. Dari elko ya, kabelnya ini supaya tidak muncul hoax. Ini rutenya saya tunjukkan. Kemudian dari negatifnya saya pasang di sini, dua tegangan sudah terpasang. Kabel speaker saya menggunakan jalur L yang kiri ya, jadi nanti di sisi ini agak kendor, ini saya kencangkan dulu biar oke. Saya tutup.
Ya. Ini output speaker saya kejar ke jalur yang kiri. Terlalu kencang. Ya. Input saya ambil dari driver ini. Ya, mitra audio di sini inputnya dari level ini nanti. Input untuk ke driver. Saya pasang inputnya dulu. Oke, input sudah ada. Nanti saya tes dari sisi ini ya. Kemudian supply saya pasangkan dulu. Di sini saya siapkan juga multimeter untuk mengukur nanti ya. Oke, untuk melihat pergerakan DC outputnya di sini ya. Distributor. Saya nyalakan dulu mitra audio, saya menggunakan tegangan 25 VCT. Nanti bisa dilihat. Speaker sudah saya siapkan di sini ya, mitra audio. Nanti kita lihat instalasi speakernya. Saya nyalakan dulu driver ya. Oke, DCO sudah bergerak aman. Berarti saya sudah bisa memasang speaker. Ya, mitra audio. Saya naikkan sedikit supaya kelihatan speakernya. Ya, oke. Nanti volume dari sisi ini mitra radio ya, volume di sini ya. Oke. Instalasi speakernya, kalau kita lihat nih jalur. Oke, positif negatif ya. Positif negatif. Ini saya ambil. Saya pasangkan jalur speakernya ya, menuju ke ini. Oke, saya pasang di sini supaya sekalian mengukur ya root kabelnya ini menuju ke speaker. Oke, setelah terpasang tanpa transistor final drivernya mitra audio, saya akan memberikan input di sini. Ya, sebentar. Oke, saya berikan input di sini. Sekarang saya coba sentuh. Apakah LED clip nyala setelah saya buka volume kiri? Ya. LED nyala, speaker bunyi mitra audio. Ya. Jadi driver tanpa transistor final pun bisa bunyi. Ya. Tidak dengung ya mitra audio. Sekarang saya coba berikan input ya musik. Saya berikan input musik, saya coba menggunakan tab sebentar. Kabelnya di sini ya, saya menggunakan input musik, saya coba di sini. Saya cari file musik. Sudah bunyi, kita buka volumenya. Berbunyi mitra audio. Ya, jadi rutenya seperti ini mitra audio. Musik masuk ke input. Input masuk ke driver. Driver tanpa transistor final, speaker bisa bunyi. Ya, mitra audio. Jadi janganlah kita terpukau oleh dioda sebagai transistor final. Tetapi kita sebagai penggemar audio harusnya selayaknya kita menggunakan yang pada tempatnya. Ternyata tanpa transistor final, tanpa dioda pun bunyi ya mitra audio. Oke, volume saya tambah, volume saya tutup, tidak bunyi. Volume saya tambah, tetap bunyi ya.
speaker. Hanya memang tidak ada penguatan daya yang signifikan karena bergantung pada daya maksimal dari transistor driver, bukan transistor final. Kalau kita tambah transistor final, suara bisa lebih kuat. Nah, makanya transistor final adalah penguat akhir dari sinyal audio yang diolah menjadi suara pada speaker. Dayanya kecil bebannya, karena beban speaker juga kecil dari drivernya. Ini biasanya bisa rekan-rekan gunakan untuk tes driver. Apabila kita membuat banyak driver, maka kita bisa menggunakan cara ini. Sebelum final kita bisa pasang atau kita bisa tes drivernya. Oke, Mitra Audio, saya kira cukup. Salam audio dari Anton Mitra Aga.